dan pelayan guru besar anak berbagi mantap untuk kita semua. Saya sukses, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman. Ya, kita ada proyek membongkar atap rumah. Jadi seperti terlihat di belakang saya, itu rumah yang baru dibangun sekitar 2 tahun belum ditempati karena atap lama itu bocor. Ya, atap lamanya bocor semua, sehingga nggak bisa ditempati. Nah, ini kita bongkar, kita ganti atapnya. Oke, kita lihat prosesnya seperti apa dan bagaimana dengan atap sebelumnya, kenapa kok bisa rusak. Mari kita lihat. Ini adalah atap baru. Kita menggunakan genteng tanah liat. Ya, genteng tanah liat. Bagian dari genteng tanah liat ini satu mudah dipasang, jelas ya. Yang kedua kelihatan bagus rapi ya. Kemudian berikutnya hawanya di dalam ruangan itu terasa lebih dingin kalau memakai genteng tanah liat. Oke. Ini spesifikasi genteng tanah liat yang Taninja. Ya, Taninja sekarang. Berat saya sekitar sampai 70 kilo. Ini saya lonjak-lonjak sini. Ya, jadi ini kualitas yang bagus. Ya, yang pilih kualitas yang bagus. Oke, ini genteng baru yang akan kita pasang. Kita lihat sebagian dari pasang. Jadi genteng ini baru terpasang kita 2 tahun, tapi sudah hampir 80% rusak. Ya. Ini masih ada tempel label katanya. Ini label harga, sorry. Label bitumen ya. Bitumen. Jadi ini campuran dari material aspal kan. Nah, tapi kenapa ini kok bangunan belum dipakai sudah rusak ya, bocor semua, ini sobek-sobek semua teman-teman. Nah, ini sudah lapuk banget, jadi ini baru 2 tahun sudah lapuk banget. Jadi genteng seperti ini kita tidak boleh salah memilih jenis materialnya. Ini di daerah panas, berarti harus cari atap yang tahan panas ya. Ini tidak tahan panas ya. Ini lapuk. Nah, itu masih ada yang perlu patah. Nah, seperti itu. Baru 2 tahun ini. Dari sisi depan, ya, seperti itu yang belum terpasang ya. Sebagian besar sudah kita bongkar, rangkanya kita perkuat, kemudian genteng kita ganti tanah liat. Oke, ini dari sisi dalam ya. Sebagian sudah kita pasang genteng tanah liat. Nah, sebelah sini sebagian masih terpasang genteng lama. Kita lihat kondisi genteng lamanya seperti apa. Jadi memang banyak lubang-lubang, banyak yang lapuk. Jadi ini plafon ini rusak semua karena air hujan masuk ke dalam rumah. Ini ada plafon mat. Jadi dilihat ini airnya kan banyak banget nih masuk ke plafon ini. Ya, ini hampir satu rumah ini plafonnya datar. Oke. Untuk merubah atap dari genteng bitumen yang ringan ke atap genteng tanah liat ini yang cukup berat. Jadi satu genteng ini sekitar 2,5 kilo. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 kilo satu genteng. Jadi
Kita harus terkuat dulu rangka muda-mudanya. Ya, pertama ini paling masih pak. Kemudian juga ini dua reng. Nah, reng yang lama itu jaraknya kan lebar ya. Nah, reng yang baru coba diperhatikan reng yang lama jaraknya seperti itu, reng yang baru ya, itu jaraknya lebih rapat, menyesuaikan dengan panjang genteng. Rengnya kita sesuaikan panjang genteng. Ini jarak rengnya berapa mas? 26 ya, 26. Nah, ini jarak rengnya ini 26. Jadi beda jenis genteng, beda jarak reng. Jadi kita kalau memasang rangka atap, pastikan gentengnya dulu. Ya, kalau bisa gentengnya dibeli dulu. Ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti rangka atap selesai begitu dipasang genteng yang dicari nggak ada. Padahal reng itu sangat tergantung dari ukuran atapnya, ukuran gentengnya. Ini jarak rengnya 26 cm. Oke, kita akan naik. Jadi kita harus perkuat dulu rangka kuda-kuda. Ini kita menggunakan kuda-kuda baja ringan. Ya. Kita pastikan jarak antar kuda-kuda itu maksimal adalah 120 cm. Itu maksimal. Ya. Semakin berat gentengnya, maka jarak kuda-kuda harus semakin dekat jaraknya. Ya, ini maksimal, tentang maksimal 120. Nah, karena kita posisinya bangunan ini kan perbaikan, bukan bikin baru. Jadi apa yang ada di sini kita perkuat. Salah satunya adalah ini. Awalnya ini adalah kanal C baja ringan yang cuma satu batang, kita bikin buat apa? Satu tampak. Jadi kita kasih awalnya satu sisi, kita bikin ada dua sisi. Jadi apa? Supaya tekanannya ke bawah ini bisa ditumpang kuat mulai bagian bawah dari kuda-kuda ini. Ya, kita menggunakan profil bajaringan 75070 ya. 75-75. Ini penampangnya ini 7,5 cm, kedepannya 0,75 cm. Ini ideal untuk atap genteng dengan berat serat ya. Oke, ini kakinya kita perkuat. Kemudian ada beberapa bagian sambungan-sambungan yang kita perkuat. Seperti dia di sana. Kita perkuat kemudian kita cek ya, setelah dibalik genteng ini kita tarik benang ya. Jadi ini kita tarik benang ke sana. Pas dibalik genteng ini turun meskipun sedikit benang. Kalau ini turun berarti ini ya, pemasangan atap boleh dihentikan di perkuatan. Jadi ada perkuatan-perkuatan yang harus dilakukan karena jenis atapnya berbeda. Ini saya ini kan jarak rengnya lebar ya. Nah, ini kita perkuat baja ringan yang kita pakai. Ya, seperti saya jelaskan tadi ini kalase 75. Jadi 75 yang awal ini C75 berarti bentuknya C dengan dimensi 7,5 cm, ketebalan 0,75 ya, ini 0,75. Jadi 75 75. Oke, teman-teman kalau memasang genteng supaya lebih bagus hasilnya, tidak gampang melorot apa melorot jatuh. Nah, ini penampang rengnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa model penampang reng yang kita pakai seperti ini. Ini tujuannya ketika kita pasang gentengnya seperti ini. Jadi apa? Enggak gampang melorot. Tapi kalau begini, nah ini jadi gampang lepas. Ya, itu. Jadi kita pilih yang profilnya seperti ini.
Oke, pokoknya gitu ya. Sharing pengalaman dari saya. Satu hal penting dalam membuat rumah adalah atap. Pastikan jenis atap itu dipilih sesuai dengan lokasi, daerah panas, daerah dingin, dan lain sebagainya. Nah, jadi pilihlah jenis material yang tepat. Baru kemudian pilihlah ukurannya. Jadi ukurannya berapa? Pastikan dulu. Baru kita merancang bangunannya atau rangka atapnya supaya hasilnya maksimal. Nah, ini bangunan masih baru, belum dipakai. Jadi tidak bisa dipakai karena jeleknya bocor semua. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalau ada info terbaru dari saya seputar konstruksi, hobi, rekreasi, dan review bangunan, kalian tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepit nengge ini Raisa merah di brol di kateri sarapa. Ini mendelang aku ya.